siapin ini dulu ya sebelum buka rekening. Buka BNI Mobile Banking kamu. Pilih buka rekening, klik daftar ya. Baca dulu syarat dan ketentuannya. Abis itu jangan lupa centang ya. Nah, pilih Indonesia dan isi nomor handphone kamu. Abis itu masukkan data diri kamu yang lengkap ya. Lalu masukkan alamat tinggal, nah tinggal selfie aja deh pakai KTP, foto KTP dan NPWP kamu, lalu foto tanda tangan di atas kertas putih. Habis itu, verifikasi nomor handphone bisa dari SMS atau dari WhatsApp ya. Setelah dapat kode OTP, masukin deh kode OTP-nya. Yang terakhir, buat 6 digit PIN. Yeay, pembukaan tabungan digital kamu berhasil. Lanjut daftar BNI Mobile Banking. Buat user ID BNI Mobile Banking. Yeay, registrasi BNI Mobile Banking kamu berhasil. Buka aplikasi BNI Mobile Banking, klik Yuk Mulai. Baca syarat dan ketentuan. Masukkan user ID, masukkan informasi rekening kartu BNI dan data diri kamu. Verifikasi data bisa melalui SMS atau WhatsApp. Buat 6 digit MPIN. Buat password transaksi. Yeay, BNI Mobile Banking kamu sudah siap digunakan. Nikmati kemudahan bertransaksi kapan aja, di mana aja, nggak pakai nanti dengan BNI Mobile Banking. Setiap transaksi akan mendapatkan BNI Point Plus yang bisa ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik.